Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anajin. Okey, hari ini saya akan sembang struktur dan arkitek penceritaan bagi sebuah filem yang bagi saya sangat baik. Diberi tajuk Chao Ke. Impresi keseluruhan aku terhadap filem Chao Ke ni ianya adalah sebuah filem dari dua penceritaan pendek yang disulam menjadi satu dan dibikin dengan semangat kehidupan anak-anak yang hidup serba kekurangan. Namun mereka semua ini mempunyai cita-cita untuk berjaya dalam hidup mereka. Sebuah cerita yang baik, bagus, namun visual gambarnya agak ke belakang daripada zamannya. Dan secara keseluruhannya, aku suka dengan filem Chao Ke ini. Okey, kita teruskan dengan struktur penceritaan. Siapa watak utama bagi filem Chao Ke? Okey, dalam filem Chao Ke ni dia ada dua watak utama. Kerana dia ada dua penceritaan pendek, jadi dia ada dua watak utama yang disulamkan menjadi satu. So, watak utama filem ini adalah Achat dan seorang lagi adalah Akuan. Okey, apa yang ingin dicapai? Okey, bagi Achat secara profesionalnya, sebab dia masih budak-budak, jadi aku andaikan dia tidak nampak masa depan dia lagi, tapi aku juga rasa dia nak sangat menjadi seorang pemain bola sepak profesional. Dan bagi Akuan pula, dia ingin hidup, dia ingin membina hidup yang baru bersama kekasihnya Aileen. Okey, matlamat dalaman mereka adalah Achat dia ingin hidup bersama dengan kawan dia bernama Tika. Okey, dan bagi Akuan pula, matlamat dalaman dia adalah dia ingin keluar daripada dunia kongsi gelap. Okey, matlamat luaran bagi Achat adalah dia ingin membalas dendam untuk Tika yang telah dirogol oleh kawan ibu dia. Dan bagi matlamat luaran bagi Akuan pula, dia ingin menyelesaikan tugasan akhir dan mendapatkan kembali duit duit dia lah untuk dia meneruskan kehidupan bersama Aileen. Okey, jadi siapa yang cuba menghalang Achat dan Akuan ni? So, bagi Achat, yang ingin menghalang dia adalah perogol yang telah merogol Tika. Dan bagi Akuan pula, dia ni adalah pihak berkuasa dan rakan-rakan dari dalam kongsi gelap yang pernah dia ikut. Jadi apa akan jadi kalau dia gagal? So, bagi Achat, kalau dia gagal, hidup dia dan rakan-rakannya semua dalam bahaya kerana mereka menjadi tumpuan perogol tadi tu dan pihak penjahat sama dengan perogol tadi tu. Okey, dan apa pula akan jadi kalau Akuan gagal? So, dia akan ditangkap pihak berkuasa atau mungkin dia akan mati dibunuh kongsi gelap. Jadi itu adalah struktur penceritaan bagi Chao Ke dan kita tak perlu lengah-lengah. Kita teruskan dengan arkitek penceritaan filem Chao Ke. Okey, di dalam dunia yatim, Achat yang hidup bersama ibu yang menjadi seorang perempuan lacur dan sering didera oleh pelanggan-pelanggan dia. Jadi Achat ni sangat-sangat meminati bola sepak sehinggalah bola yang dimilikinya telah sengaja dibocorkan rakan sepermainannya kerana kalah dalam permainan bola sepak. Sama Achat dan Achat perlu bekerja untuk mencari dan membeli sebiji bola yang baru. Dan bagi dunia yatim, bagi Akuan pula yang baru dibebaskan dari penjara, dia telah dijemput oleh rakan dari kongsi gelapnya dahulu. Namun setelah terlihat kawan baiknya Mojo, dia minta untuk turun daripada kereta dan mengejar Mojo. So, kita boleh lihat dalam dunia yatim ni, kedua-dua watak ni tadi, dia sangat-sangat vulnerable. Mereka tiada siapa-siapa. So, kita teruskan dengan dunia kembara di mana Achat setelah kehilangan bola dia, dibocorkan, Achat mula bekerja mencari duit bersama rakan-rakannya, dia ada Tika dan rakan-rakan yang lain untuk mendapatkan duit dan membeli bola yang baru. So, bagi Akuan pula, dia bersama Mojo cuba mencari ruang kerja dan mengubah nasibnya dan ingin menuntut kembali duitnya dari kumpulan kongsi gelapnya. Namun, dia telah diberi satu tugasan untuk mendapatkan duitnya itu. Jadi, dalam
malam dia menyiapkan tugasan itu, dia telah berjumpa dengan Aileen dan dia jatuh cinta dengan Aileen. So daripada dengan kemarin, kita melihat bagaimana Dodo watak ni cuba mengubah kehidupan dia dan menjalani kehidupan seperti biasa. Namun mereka perlu menjalani dunia Wira setelah mendapat adventure ni. So di dalam dunia Wira, Achat berubah, apa-apa segalanya, semua yang telah dirancangnya berubah apabila Tika dirogol oleh seorang Samsing yang selalu melanggan ibu Tika, dan Tika memberikan semua wang simpanannya kepada Achat untuk membeli bola, dan mereka ketika itu telah bertembung dengan perogol Tika. Jadi di dalam dunia Wira itu, Achat marah kerana mengetahui yang Tika telah dirogol dan ingin membalas dendam. So sewaktu mereka bersama rakannya nak membeli bola tu, yang duitnya diberi oleh Tika, mereka telah bertembung dengan perogol Tika dan mengejar. So itu dunia Wira bagi Achat. Dan dalam waktu yang sama, Akwan di dalam dunia Wira yang bersama Mojo telah pergi bertemu dengan Cik Wan, dan didapati mereka telah dianiaya oleh rakan kongsinya yang telah mencuri duit mereka, dan Akwan dan Mojo telah dipukul oleh anak-anak buah Cik Wan. Jadi Cik Wan pula menggunakan mereka untuk menyerang balas dan memberi mereka tugasan dengan balasan yang setimpal. Jadi alang-alang menyeluk pegasam, Akwan telah belot dan bertindak balas terhadap apa yang telah dilakukan kepada beliau dan Mojo. So dia akhirnya di dalam dunia syahid, kita boleh melihat Achat bersama kawan-kawannya mengajar dan memukul perogol Tika. Dan ketika mereka telah sedang memukul Tika, salah seorang rakannya ditembak oleh perogol tadi itu. Namun perogol Tika tadi telah ditembak mati oleh seorang Samsing, yang mana ketika itu cerita bersambung ke dunia yatim Akwan. Okay, so kamu melihat dia macam mana dia menghubung kaitkan penceritaan itu, dan pilih cerita ini sangat baik. Dan bagi Akwan pula, di dalam dunia syahid ini bersama Mojo, Akwan bersetuju untuk kali terakhir membuat kerja bagi Cik Wan, dan berlaku pertempuran antara kumpulan Cik Wan dan kumpulan kongsi gelap lama Akwan, dan mereka tersepit di tengah. Namun berjaya menyelamatkan diri. Akhirnya mereka berdua ditangkap oleh pihak berkuasa, dan Aileen ditinggalkan dan akhirnya mengambil keputusan untuk menjadi model. So di akhir cerita, pada awalnya aku agak suka nak hadang keseluruhan ceritanya jika aku menontonnya sekali, namun aku telah menontonnya beberapa kali. Namun cerita ini telah ditulis dengan begitu baik dan digarap cantik oleh sutradaranya. Kisah kehidupan anak-anak Chow Kid dari sisi gelap mereka, ada beberapa babak yang aku rasa macam sengaja dibuat untuk memenuhi masa penceritaan dan tidak dijangka. Seperti suatu kawan-kawan Aileen melihat Aileen tu, suatu ada satu momen tu kawan Aileen melihat Aileen dirogol kan, dan dia merasa nikmat untuk disetubuhi, atau dia memang mempunyai menawa itu untuk menyelamatkan Aileen dari dirogol. Tapi Aileen dah dirogol dan dia menyerahkan. Aku rasa dia tengah shock kot. Jadi pada tu kan, dia tengah steam kot, kena dia tengah orang tengah terrogol kan, jadi dia pun nak main lah. So jadi kalau ingin buat kelainan lebih baik, bagi aku lah, buat threesome kan, daripada menunjukkan apa bersetubuh dalam tandas kan. Jadi agak aku rasa tak perlu buat, momen tu pun tak ada pun tak apa. Dan bagi aku lakonan anak-anak kecil lagi baik daripada lakonan pelakon tadi tu. Lakonan anak-anak kecil tadi, lakonan anak-anak kecil tadi bagi aku sangat baik dan memberangsangkan, dan mungkin mereka telah menjalani latihan rehearsal yang baik. Dan pada Beto Gushairi, tahniah kerana berjaya menyelamatkan cerita Brandoli ni dari menjadi cerita yang sangat-sangat menyengsarakan penonton. Jadi salut pada BK atau Beto. Dan secara totalnya aku suka penceritaan sisi gelap film ini, dan mungkin penceritaan ini boleh dikaji lagi dalam watak Achat.
untuk membina dunia lanjutan Kilang Chalcik. So, jika saya kata, jika korang suka dengan sembang penipu lara ni dan apa yang aku buat di Rogue Arrival ini, korang boleh klik subscribe, korang boleh klik thumbs up, jangan dislike, dan korang boleh share channel ni pada rakan-rakan korang. Dan aku dalam misi 1K mencari subscriber. Dan akhir kata, salut opera juga.